Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat properti semuanya. Selamat datang di channel Guntur Properti Gunung Kidul. Ya, kali ini saya akan mereview tanah yang berlokasi di Siraman Wonosari Gunung Kidul. Ya, berada di dekat kota Wonosari ya. Lokasinya berada di depan saya kali ini. Nah, seperti ini. Baik Bapak Ibu semua, untuk lokasi ini memiliki luas 445 meter dengan jenis legalitas sertifikat hak milik dengan jenis pekarangan, SHM pekarangan ya. Dan tentunya bentuknya sendiri persegi panjang proporsional lebih panjang yang lebar muka jalan. Nah, untuk lebar depan tanah ini dari batas patok sebelah barat lurus ke timur ke kiri ya, kurang lebih sekitar 23 meter dan ke belakang sendiri kurang lebih hampir 20 meter juga. Kita akan cek lebih detail untuk lokasi tanahnya. Nah, tanah ini langsung mangku jalan corblok kampung ya, seperti ini. Lokasinya juga rata dengan jalan. Kondisi tanahnya rata, subur, datar seperti yang saat ini saya take videonya. Nah, bisa dilihat langsung bahwa tanah ini memang memiliki kontur atau kondisi yang rata seperti ini, seperti yang saat ini saya videokan. Ya Bapak Ibu semua, kita akan coba cek lokasi tanahnya. Ini saya dari BPBD dan juga BLK Siraman Wonosari, dan ini sudah terdapat pembebasan lahan untuk kantor terpadu. Kita akan coba cek kawasannya dulu. Di sini ada lapangan siraman. Tidak jauh dari sini untuk lokasi tanahnya. Nah, kurang lebih 300 meter dari BPBD maupun BLK dan lapangan tadi maupun calon kantor terpadu. Gang di depan ini di sebelah selatan jalan, kita masuk ke kiri, lokasinya kurang lebih sekitar 250 meter dari sini. Nah, seperti ini, tidak jauh dari jalan raya tentunya. Oke teman-teman semua, saya berada di batas sebelah timur lahannya. Jadi tanah ini menghadap ke selatan, selatan berada di sebelah sana. Dan ini juga akses jalan ya, jadi mangku dua jalan. Ini jalan cukup lebar juga 3 meter dan di depannya hampir 5 meter ya rentan jalannya. Dan di depan sudah jalan protokol kampung. Kalau ke jalan aspal hanya sekitar 250 meter saja. Kawasannya berada di daerah siraman, tentunya dekat dengan pemukiman penduduk, dekat dengan perkantoran atau calon kantor terpadu di daerah siraman ya. Nah, tanahnya hook seperti ini, mangku dua jalan. Untuk yang mangku jalan kedua ini memiliki panjang hampir 20 meter ya, mungkin 19, sekian meter lurus ke barat, dan yang mangku jalan utama itu sekitar 23 meter. Ya, seperti ini kawasannya. Ya, kita coba melihat kondisi tanahnya.
bisa dilihat dengan jelas bahwa tanah ini memiliki kontur rata seperti ini, bentuk persegi panjang ya. Itu merupakan batas belah utara lahannya. Tanahnya subur, rata. Ini juga bisa dibagi menjadi dua petak tanah ya, karena sudah pekarangan juga. Mukanya cukup panjang, jika mau dibagi untuk dua petak sudah cukup memungkinkan tentunya. Dan di sini banyak kawasan perumahan baru, karena memang kawasan siraman saat ini merupakan kawasan yang berkembang ya, dengan rencana adanya kantor kantor pelayanan terpadu. Nah, saya berada di jalan sebelah timur atau jalan sebelah samping kiri lahannya. Kalau dari jalan sebelah kiri, tanahnya mangku jalan langsung dan di atas jalan ya, sedikit di atas jalan seperti ini. Baik Bapak Ibu semua, tanahnya cukup spesial, harganya juga terjangkau tentunya, dan lokasi tanahnya tidak jauh dari Kota Wonosari, hanya sekitar 5 menit saja langsung ke Jalan Raya Siraman, langsung menuju Kota Wonosari, sudah sampai Kota Wonosari tentunya. Dan tanah ini juga dekat dengan fasilitas umum, dekat dengan perkantoran, dekat dengan perumahan penduduk, cocok sekali untuk investasi maupun untuk hunian. Dan silahkan bagi Anda yang berminat atau penasaran ingin survei langsung, bisa menghubungi kami di channel Guntur Properti Gunung Kidul. Nomor kami sudah tertera di deskripsi video. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan channel kami, Guntur Properti Gunung Kidul. Semoga membantu menjadi referensi baru. Sampai bertemu lagi di tanah-tanah strategis berikutnya. Salam properti, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.